Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Rabbi tanfa'ana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabas wa alaiha ma iktasabas. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqat lana bih. Wa'afu anna wa'afir lana wa rahamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Bangun, bangun, bangun. Bangun. Turun semuanya. Turun semuanya. Duduk sini semua. Tundukin kepalanya. Duduk sini depan. Duduk depan. Duduk pada sini. Tundukin kepalanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fangfa'na ببركاته واهدينا الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركاته واهدينا الحسنى بحرمته Duduk. Madep sana. Madep sana, madep sana. Sila. Turutin sila. Saya tuh sudah ngomong, bos. Anda tuh saya ngomong ini salah. Apapun yang Anda lakukan salah. Minta maaf. Saya sebagai anak kemarin sore, saya hanya bisa ngasih nasihat, ngasih saran.
Jangan mengotori dunia-dunia spiritual seperti ini. Jangan. Gak ada orang hebat, gak ada orang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Gak ada orang sakti. Gak ada, jangan orang sok-sokan. Saya hormat ketika Anda mempunyai kelebihan, dan kelebihan itu tentunya dikasih semua sama Allah. Tapi tolonglah kelebihan itu jangan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan kesempatan dalam kesempitan. Aduh, ira ana maning. Ampun. Oh, setan belek, setan engklek. Setan ngemprut. Ampun. Jangan kau kotori. Jangan hilangkan semua ilmu-ilmu yang merasuki dalam tubuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diam. Kamu tadi sudah melakukan hal-hal kejahatan, membuat orang tidak tangi. Sekian tegawe ira barangnya beri tangi. Saya balikin. Jangan. Jangan. Bangun. Pulang sana. Pulang. Mohon maaf bila mana saya salah. Saya bubarin semua pasien-pasien. Pulang. Pulang sana. Anda salah, semua salah. Kembalilah kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, seluruh garisan. Dari siapa? Nih. Nih, barang punya siapa tadi? Pegangin. Saya kembalikan pada suami Anda, biar suami Anda kembali normal. Apapun masalah rumah tangga Anda, jangan datang-datangin tempat seperti ini. Anda meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan malah datang ke tempat-tempat yang salah. Ah, itu semua hatinya lagi tertutup oleh setan-setan belek yang terkutuk. Jangan, sesalah apapun suami, selesaikan dengan cara baik-baik, biar ada win-win solution. Ngapain itu barang-barang itu? Coba sini, coba. Ngapain barang-barangnya? Coba pegang sini. Kenapa barang-barang suami kayak gini dibikin? Jangan, kasihan. Suami tidak salah. Ya, benar enggak? Jangan, udah saya kembaliin nih. Terus kamu lagi. Kenapa kamu gugur-gugurin janin? Enggak boleh. Saya kembaliin lagi janinnya. Kamu orang lain pengen pada punya anak, pengen punya turunan. Kamu malah digugur-gugur, dipindah-pindahin janin ke debogan. Dipindah-pindahin, enggak boleh. Saya kembaliin lagi janinnya. Biar kamu minta ampunan. Anak yang di dalam janin gak berdosa. Yang berdosa Anda dan para pelaku.
Kamu syahadat lagi. Baca syahadat. Nih. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca syahadat lagi. Ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau baca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kamu juga, saya tidak melarang Anda mau bekerja apapun, walaupun Anda mau bekerja sebagai pekerja malam, jadi PL, jadi apa. Tapi Anda jangan berlaku jahat dengan siapapun. Anda meminta kepada Allah pekerjaan yang halal, halalan thayyiban mubarakan. Biar nanti anak cucu Anda, Anda semuanya, bukan anak cucu yang soleh dan soleha. Minta pekerjaan yang layak sama Allah. Minta petunjuk sama, minta hidayah sama Allah. Saya hanya bisa mendoakan semua Anda semuanya. Biar Anda semuanya diberikan kesuksesan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Poin yang pasti, Anda jangan pernah datang ke tempat-tempat yang salah. Perbanyak solawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, perholatnya diperbaiki. Semakin sholat baik semua Anda semuanya, hidupnya akan lebih baik. Paham tidak? Dimengerti? Paham? Bubar semuanya. Tinggalkan tempat ini. Biar tempat ini urusan saya. Bubar. Udah saya bakar ini. Setan-setannya pada gelimpangan. Pada ngecamblung. Pokoknya apapun, ketika kita punya janin, jangan pernah kita mempunyai pikiran untuk memindahkan janin, apalagi sampai menggugur-gugurkan kandung, apalagi yang sudah lahir bayi-bayi yang tidak bersalah dihilangin. Jangan. Anda itu dosa besar dan itu adalah hukumnya haram. Tahu, haram. Dia yang di dalam perut itu tidak berdosa. Yang salah itu Anda-Anda semuanya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar sama agama. Harus berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Ini yang di dalam ini tidak berdosa. Dan juga tadi, yang punya suami-suaminya begini, mau disantet tadi, jangan, nggak boleh. Apapun masalahnya dalam rumah tangga, kita selesaikan secara baik-baik, biar ada win-win solution. Ya. Pokoknya jangan. Jangan pernah takut yang namanya setan belek, setan engklek, setan apa ini. Takut satu hanya kepada Allah. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.